biar kaya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pinternya Rizky Bilar ambil hati ayah Lesti, siap jadi mantu. Kamu siapa? Nggak tahu. Rizky Bilar sudah akrab dengan ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana. Ngobrol-ngobrol akrab, bahagia saat dipanggil pakai sebutan Nak. Rizky Bilar ternyata sudah dekat dengan ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana. Wah, siap Rizky Bilar dimantuni untuk Lesti Kejora? Ya, Rizky Bilar akhir-akhir ini memang ramai diperbincangkan publik, apalagi setelah dirinya dijodoh-jodohkan dengan pedangdut Lesti Kejora. Kini diisukan dekat Rizky Bilar ternyata sudah beberapa kali bertemu dengan ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana. Pertemuan Rizky Bilar dan Endang Mulyana juga terjadi dalam proses pembuatan video klip lagu terbaru Lesti Kejora berjudul Kulepas Dengan Ikhlas. Bahkan Rizky Bilar sudah dipanggil ayah Lesti Kejora dengan sebutan Nak. Momen itu tampak dalam unggahan Rizky Bilar. Datang sebagai model video klip lagu Lesti, Rizky Bilar langsung duduk di samping Endang Mulyana. Kudanya pun terlibat obrolan hingga terbahak karena canda masing-masing. Dia mau dipotong rambut biar tambah ganteng, biar kelepek-kelepek, kata Endang Mulyana. Siapa om? Tanya Rizky Bilar. Nggak tahu, jawab Endang Mulyana terbahak-bahak. Lantas keduanya pun membicarakan soal pohon mangga yang ditanam di depan rumah Lesti Kejora. Saat asik berbincang, tiba-tiba Endang Mulyana kebingungan memanggil Rizky Bilar dengan sebutan apa. Akhirnya Endang Mulyana memanggil pesinetron 25 tahun itu dengan sebutan Nak. Tampak Rizky Bilar dan Endang Mulyana begitu akrab hingga membicarakan hal kemarin. Ya, hal-hal kemarin. Kemarin Lesti bilang, Kak, nanti lihat pohon manggaku ya. Tinggi banget, tapi, ucap Rizky Bilar. Ya, rencananya mau diambil pas ke rumah, kata Endang Mulyana. Mas, ini apa sih nyebutnya Abang Bilar? Panggil nama aja Om Bilar saja, jawab Rizky Bilar. Panggilan Nak tersebut bahkan diusulkan oleh Rizky Bilar, atau panggil Nak aja, kata Rizky Bilar terbahak-bahak. Ya udah Nak Bilar, nanti kalau ke rumah kita ambil buahnya, kata Endang Mulyana. Tak berhenti sampai di situ, Endang Mulyana lantas menanyakan kesedihan Rizky Bilar mengunjungi rumah Lesti Kejora lagi. Rizky Bilar pun tampak salah tingkah mendengar pertanyaan tersebut. Ia lantas berjanji bakal segera mengunjungi rumah Lesti Kejora. Nanti kita buat rujak, kapan ke rumah, tanya Endang Mulyana. Segera nanti, jawab Rizky Bilar bingung. Itulah guys, ternyata keseruan ya, keseruan antara calon mantu sama papa mertua. Ya ternyata mereka sudah cair. Dan di sini kita lihat bahwa Rizky Bilar ya, ternyata pinter ngambil hati ayahnya Lesti. Mereka ternyata kok banget suka bercanda dan tak dibuat-buat. Itulah kenyataannya guys. Kalian bisa menilai sendiri. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Anjay!